Ya, sini macam biasa signal kita punya lampu tinggi. Semua signal ni ada penambah baikan bila kita sentuh sikit. So dia akan berkelip untuk 5 kali. Kiri dan kanan. So maksudnya kalau abang nak potong motor, potong basikal, dia sentuh sikit, potong, bila abang masuk balik, dia dah mati sendirilah. Tak adalah lampu signal ni hidup. Abang nak masuk lorong kiri tapi signal ni hidup. So kita dah tengok lori ni, gimana dia duduk juga lorong tu, tak pergi juga ke kanan. Kita nak potong jadi sebab salah. Yang satu lagi, kalau abang terus lekatkan, selagi abang tak matikan, dia akan terus berkelip lah. So lampu biasa dia kalau full steering semua dia ada. Itu kalau, maksudnya kalau abang masuk simpang, kalau abang duduk straight bagi signal ni, dia tak, sebab dia lock bawah ni tak kena, dia takkan matikan lah. Okay, so yang sini ni untuk exhaust brake. Exhaust brake abang ni ada A0123. Sini ada, ada satu butang. So butang ni kalau abang tekan, E ini akan tukar jadi B. Tapi dia berfungsi bila kita bergerak. Sekarang boleh tekan tapi tak bertukar lah. B tu maksud dia brake blending. Brake blending ni proses dia, dia nak jadikan kita punya rev engine ni akan duduk dekat zon hitam di antara 15 ke 23. Dia nak jadikan kat situ supaya kita punya brake, exhaust brake kita akan lebih efisien. Dia akan lebih kuat lah. So nanti masa jalan nanti saya akan tunjukkan. So masa jalan ni abang biar je, letak je dekat E. Okay, so letak dekat A ni, maksud dia A ni auxiliary ataupun automatic. So auxiliary ni maksudnya bila abang pijak brake, pedal brake, so akan ada brake tayar dari depan sampai belakang. Satu. Yang keduanya akan ada exhaust brake. Kalau lori ini dilengkapi dengan retarder, sekali dengan retarder. Tapi tak ada kan? Tak tahu. Sebab retarder ni dia option, pilihan. Sebab nak pasang retarder pun dekat RM20,000 juga. So pilihan, kalau ada lah. So kalau tak ada, akan ada engine brake. So maksudnya sekarang ni abang ada trailer brake, abang ada ada brake tayar, ada exhaust brake, ada engine brake. So ada tiga komponen yang tolong perlahankan kenderaan ni. So letak je dekat E. Dan dia akan berfungsi bila abang pijak brake, pedal brake. Kalau abang pijak minyak, dia tak berfungsi apa. Kalau abang lepaskan pedal minyak, masa ni abang pakai gear auto, akan ada E campur. Okay. So E plus ni pula maksud dia economy rolling. Economy rolling ni dalam keadaan E ni maksudnya dari sini ni abang bergerak dengan kelajuan katalah 50 km sejam. Abang nak, dah tahu dah sampai dekat simpang sana tu, simpang 3 kita akan belok ke kiri. So daripada jarak ini abang dah angkat minyak sebab nak slow down, nak perlahankan keadaan. Sebiasa abang angkat minyak 2 saat 3 saat kemudian selepas daripada kita angkat minyak, dia akan freekan gear. So engine abang akan idling je macam ni deng-deng, tapi lori masih jalan. So maksudnya ketika dia bergerak sehingga sampai ke simpang tu, dalam jarak contohnya 100 meter atau 150 meter, dia tak perlu bahan api yang banyak untuk hasilkan tenaga supaya dia boleh bergerak. Tak perlu. Cukup dengan momentum lori ni tadi yang tolak dia sampai ke tempat tu. So dalam jarak ini, lori ini dah jimatkan minyak. So abang letak kat sini, perjalanan abang, jarak abang punya perjalanan berapa puluh kilometer, berapa ratus kilometer, berapa kali abang boleh buat macam ni. So berapa kali, setiap kali dia dapat jimatkan minyak, dia akan simpan, dia akan, abang akan guna balik masa abang gunakan tenaga dia. Contohnya masa naik abang bukit, nak memotong, abang naik bukit, so abang guna balik, abang tekan butang P ke apa kat gear ni. So maksudnya bila kita perlukan dia punya performance, prestasi dia, masa ni minyak yang dijimatkan tadi dia akan pakai balik. So bila abang boleh buat macam ni, sebenarnya lori ini tak makan minyak yang banyak. Abang dapat jimatkan satu botol, abang pakai balik satu botol. Kena ada lah lebih. So dia average lah. Abang dapat purata penggunaan dia. Sama dia level dia. Cumanya bila abang turun bukit, jangan pakai E. Sebab kita turun bukit, kita akan angkat pedal minyak. Angkat kaki daripada pedal minyak. Kita akan sedia untuk break. So masa kita angkat minyak ni, dia akan freekan dia. So lori kita akan jadi bertambah laju. So abang kena pakai, jangan kosong. Sebab abang tarik lepas ini, kalau abang tarik bawah kosong, kosong ni dia akan lock gear. Maksudnya abang memang tak tekan minyak, tapi gear, contohnya masa tu gear 10. So gear 10 dia akan minyak masih bakar lah. So rugi lah. So abang tarik dekat nombor. Jangan A, jangan kosong, tapi pakai nombor. So ada 1 atau 2 atau 3 terpulang, mana satu pun nak pakai. Atau pakai B kalau perlu. Oh B tu dah sekali B pakai. Kalau perlu lah, jarang-jarang abang pakai. Kalau abang ada barang dekat belakang dah dekat 60 ton, takkanlah turun bukit pun abang nak belasah 70. Ya betul lah. Betul tak? Mesti abang turun lagi perlahan daripada tu.
So dah tahu dah belakang barang memang berat. So kontrol daripada sini sama ada 1, 2 atau 3. Kalau perlu abang dah tarik 3 pun lori ni masih laju, then pakai B. Pakai B ni. B ni pun abang rasa masih laju, pilihan lain abang terpaksa bantu dengan brek kaki. Yeah. Dan ini kalau kalau pakai brek kaki ni, sebab masa ni kalau abang pakai trek atas ni trailer brake kalau abang tarik ni eh. So ni exhaust brake, yang ni trailer brake. Trailer brake. So trailer brake ni ada 2 step. Ni 1, ni 2. Ni bukan saya buat-buat, dia memang sampai sini dia berhenti, tapi boleh tarik lagi lah. Okey, yang pertama ni dia brake tapi tak rapat. Yang kedua dia brake memang rapat. Dia tekan betul lah yang kedua ni eh. Okey. Dia pula berfungsi hanya 40 km ke bawah. Brake ni trailer brake ni. Selebih daripada tu abang tarik, tadi dah laju, abang dah pakai 3, dah pakai B, dia kelajuan makin naik. 50 naik sampai 55 naik pula. Tarik trailer brake pun tak berfungsi dah. Pijak pedal kaki. Pijak kaki pun dah tak mampu sebab dah panas. Lori masih jalan, masih laju, masih laju. So abang ada pilihan lain. Pilihan yang terakhir, turun gear kalau boleh bang. Kalau rev abang tinggi, walaupun abang pakai manual, abang kena ikut lori ni. Dia takkan bagi abang tukar gear. Pilihan lain je. Pilihan lain last sekali ada satu. Ni abang kena guna ni. Switch yang sini. Buka pintu. Buka pintu terjun je lah. Maksudnya abang dari atas tu memang dah laju. So kita bawa abang berat, abang pun lagi maklum lah. Bila kita bawa berat takkan lagi tutup tengah. Beria dengar, ingatkan ada teknik baru lagi kan. Oh, lori baru, teknik baru. Gagal belak kaki yang bawah. Tumpah belak kaki. Itulah dia bayar lah. Macam basikal tu. So bila abang turun ni kena kontrol lah. Ya, yeah, betul. So macam brake trailer, kita nak relay tolak balik lah. Abang kena pegang. Pegang okey. Macam ni eh. Macam ni contoh eh. Yang ni abang jalan. Ni brake trailer jalan eh. Tarik. Tahan. Tahan bang. Oh, kena tahan dia lah. Ini masih boleh jalan sebab sikit. Yang kedua dia lekat terus bang. Tak jalan balik. Oh, dia kena hold lah benda tu. Kalau abang lepas dia jalan lah. Oh. Abang tak boleh letak je ingat dia jalan tak. Anggadahan dah, calau dah. Dalam tak calau eh? Dalam tak calau lagi. Luar tak dahan. Okay, so dia exhaust brake ni 40 km ke bawah je. Dia ni sebenarnya asal-asal dia dulu dia jalan 7 km. Oh, atas 70 tak ada eh? Tapi 41 tak ada kan dah? Tak ada eh? Tak. 40 ke bawah je. Dia tak berfungsi lah. Sebab nanti kalau berfungsi, nanti driver syok. Dia jalan 50-60 tarik tarik brake. Syok macam kat depan landing tu. Macam pakai dia tak ada lah cikgu. Tengah ada laju on. Dia takut tayar asam. Dia jahat dulu di kontena. Tayar tu bulat, dia kan jadi separuh lepek. Yeah. Jadi separuh rata. Tayar tu dah tak sepenuhnya bulat. So dia tak bagilah. Okay, so yang lain sini bawa ni wiper macam biasa. Lampu kerja abang dekat sini. So ada 3 switch yang ada gambar kepala lori ni. Yang ada gambar turntable ni adalah lampu yang dah bulu-bulu dah pasang. Memang ada. Okey, yang sebelah dia ni dekat atas bumbung ni dekat luar, dia dah ada wire standby. Kalau abang nak pasang spotlight, beli je spotlight, pasang, sambung, switch dah ada. Yang ini ni kalau spotlight abang nak pasang dekat tepi tangki minyak dengan tepi bateri sana, dekat tepi chassis tu. Ada nak pasang spotlight. So untuk depan, depan ni abang boleh pasang spotlight. Biasanya FMX memang diorang pasang dekat tempat tangga kat bawah tu. Diorang akan letak spotlight kat situ. So boleh cover boleh sampai 4 unit lah. Tak ada. So ini switch dia. Ada memang dah ada wire standby. Yang ini untuk atas bumbung ni kat luar, kat depan ni. Kalau abang nak spotlight pun wire dah ada. Ni switch dia. Oh, ada siap. So yang ini lampu beacon tu lah. Atas tu eh, lampu pusing tu. So ni lampu dalam kabin. Ni lampu kalau kita buka pintu. So yang lampu kabin ni dia termasuk lampu membaca lah kat belakang tepi tu. Itu sekali dekat situ. Alright, yang ini mikrofon. Kalau abang sambung abang punya telefon dengan radio, so masa bluetooth tu ini mikrofon dia lah. Kau jangan cakap seperti tu. Tak payahlah macam tu. Cakap macam biasa je lah. Mata tetap kena fokus kat jalan. So cakap macam biasa, speaker dia pakai speaker radio lah. Okay, so dengar kat dalam sajalah. Okay. Dengar kat dalam je. Okay. Tak apa, so saya nak modify letak kat luar. Yang ini ni ketepi. Alright, lampu abang ni dia akan duduk dekat nombor 3. So nombor 3 ni adalah off lampu. Off.
So kalau abang matikan, abang pusing kat sini. Sebab kita dah sampai ke hujung pun, switch ni masih boleh pusing dan pusing. Oh. Yeah? So dia akan duduk dekat nombor 2. So kita ingat dah matikan lampu. Sebenarnya kita masih pasang lampu kecil. Kalau abang boleh nampak dekat tepi tangki tu, ada nampak okay, dekat tepi-tepi okay. So lampu ni kita mati enjin, dia akan terpadam. Dia akan tutup. Cuma masa abang buka pintu ni, dia akan bunyi, buzzer akan bunyi, teng teng. So maksudnya abang masih tak matikan switch lampu. So ketika enjin dah mati, switch ni dah duduk kat sini, abang pusing je sama ada ke kiri atau ke kanan sekali je. So tak payah on pun kunci. Pusing je ke kiri atau ke kanan. So dia akan duduk. Tapi kalau abang pusing balik, dia akan hidup balik. Dia akan bunyi balik. So dia kena duduk kat nombor 3 sini lah, untuk lampu, kita matikan lampu. So kalau senja abang jalan, itu lampu besar tu. Ha, ni mati. Oh, tu mati. Nombor 3 ni matikan lampu. Di sini baru lampu besar. Oh. Dan nombor 4 dia lampu besar. Dan sampai nombor 4, switch ni balik pusing, masih boleh pusing dan pusing dan pusing. Oh, tapi dia takkan pergi ke 5. Oh, dia buat rotation terus macam tu ya. Ya. Yep. So kalau abang rasa abang dah bosan nak pegang steering, abang boleh pegang switch ni lah. Switch kipas ni pun abang boleh main, ya lah. Switch suhu, switch ni pun boleh. So, steering tegak dengan macam ni, letak kat dagu lah. Kalau dah bosan pegang steering lah. So yang ini ni sebenarnya untuk lampu yang pakai kanta tu. Kanta macam mata lembu. Okay, okay, okay. So itu kebanyakannya petroleum spec. So lori tangki minyak, switch dia memang boleh sampai ke 5. Dan bila dia sampai ke 5, masa dia masuk selekor, lampu hadapan akan suluh selekor tu. Dia oh, akan ikut lah. Masa dia pusing steering 15%, lampu ni akan ikut. Cuma FMX dia pakai mentol, so dia tak boleh pusing lah. FM, FMX tak pakai. Tapi kalau yang FM pakai air bellows, seperti yang pakai angin, dia boleh pusing lah. Okay. So yang sebelah ni untuk kontrol abang punya lampu hadapan, tinggi rendah dia. Lampu besar lah. Ini ya, lampu besar. So masa abang ada muatan, dia akan tekan kita punya tayar, chassis kita tekanlah. So lampu ni akan mendongak. So abang boleh turunkan supaya orang depan tak silau. So yang ni tak perlu ada barang pun. Sebenarnya kalau di tempat yang gelap tanpa ada lampu jalan, abang boleh test yang ni. Abang tolak ni, dia akan duduk dekat tempat standard. Ha? Macam BM, Volvo boleh beli aja. Elok pun ada lah. Okey. Sebelah baru ada. Sebelah ni untuk kontrol abang punya lampu speedometer yang sebelah kanan ya. Untuk turun naik steering masih manual lagi ya cikgu. Masih manual lagi lah. So butang ni minyak, atasnya ada satu pedal. So masih manual lagi lah, abang kena tekan tahan. Okay, oh jangan tekan yang atas tu. Afsal lori tak jalan. Macam dayung juga. Sekarang ni dia pakai angin. Sekarang ni dia pakai switch ni kan. Tepi sini. Cek pakai angin lah. Dia masih pakai manual lagi lah. Yang pakai angin setakat ni FH. FH itu pun dia untuk tengkuk dia. Sebab dia punya steering ni, kita boleh adjust depan belakang macam ni. Itu dan boleh, kita boleh tidurkan lagi. Macam kereta lah. Boleh tidurkan lagi. Boleh duduk sini lah. So kita boleh pegang kat sini lah. Cuma yang tu pakai angin, yang lain masih pakai mechanical lagi lah. Pakai manual lagi. Okay, so switch tingkap macam biasa, yang boleh adjust hanya yang besar sahaja. Yang bawah kecil-kecil ni semua tak boleh adjust lah. Abang boleh adjust, fix, matikan. Betul saja. Atas switch. Okay. Tekograf tadi saya cakap tadi tu, yang kita sembang tadi tu. So kalau tekan butang ni, so dia akan keluar lah. So sekarang ni Volvo dah letak satu plastik ni supaya sebab kita tak pakai pun dekat Malaysia ni tekograf ni. Oh, plastik atas ni? So okay. Ni kita dah letak satu plastik ni. So kalau kita tak ada plastik ni, tu yang selalu kalau lori lama dulu yang rosak sini, dia akan keluar lah dekat sini. Dulu screen kat tengah tu, dia akan keluar lah T tu, huruf T besar. So bila T tu besar keluar, dia suruh kita tukar sebenarnya tekograf tu. Tapi kita tak faham. Yelah, mekanik pun tak tahu. Apa benda yang ni. Tapi kita punya pedal minyak dah rosak. Dia dah jadi sangkut-sangkut, dia jadi jeking. Lepas tu kita punya kalau lori auto, dia akan kacau gear lah. Dia keren pun ada ni. Ada. So yang ini kita tak pakai dah. Tapi abang tak boleh cabut soket kat belakang, tak boleh. Kalau abang soket cabut ni, konon-konon kita tak nak pakai ni dia akan kacau sistem lain. Oh, sistem sebab dia tak boleh baca yang ni. Itu sebabnya kalau abang naik hari ni abang jalan, habis dah pukul 10 malam. Nanti besok abang datang pukul 9 pagi, bila abang on saja kunci, abang akan dengar cek. Sebenarnya dia cari jam dan hari bulan. Habis kalau macam kita reset balik tak boleh Reset maksudnya? Kau tak boleh reset benda ni, dia auto.
kalau abang nak riset untuk apa? Macam mana? Kan? Nak kosongkan balik semua ni tak boleh lah. Tak boleh, tak boleh. Ni semua pakai komputer. On kunci je dia dah. Yep. Dia dah on kerja. On kunci dia akan bekerja lah. Dia akan cari jam. Sebab abang matikan tadi pukul 10 malam semalam. So hari ni pukul 9 pagi. So dia akan carilah pukul 9 pagi dengan hari bulan. Memang ada pusing, memang ada pusing pula. So kalau 3 hari pun 3 hari lah. Abang akan dengar lah dia kerja. Kalau dekat store parking lama on, dia tulis situ. Sebab jangan tipu OT. Ya, Volvo. Kebanyakannya Fender pun tak ada game dia. Tak ada. Kita kat Malaysia tak pakai. Memang original lah. Dia original memang ada. Sebab dekat luar negara pakai, kita je tak pakai. Lain-lain Swiss tak ada apa lagi lain lah. Lain Swiss tak ada apa lah. Lain Swiss dia pun FMN ni tak banyak sangat. Tu apa? Pakai ini, eh? Yang ni? Ini smoke detector. Okay. So, ada bateri. Ada bateri. So bila ada asap, dia kesan asap yang berbau kimia. Barang ni sahaja. Ada wire chemical. Maksud dia buat tu ada campuran-campuran chemical. Tengit, so bila dia bau dia tu bau hangit, bau tengik sangat, dia akan bunyi. So makin banyak asap tu makin kuat dia bunyi. So masa dia berbunyi ada dua kemungkinan. Yang pertama dia berbunyi ni dia detect asap. Yang kedua kalau tak ada asap, kemungkinan bateri dah weak pun dia bunyi. Tapi dia bunyi macam ni je lah. So bateri dia tidak bersangkut paut dengan sistem lori. Dia sekadar memberitahu pemandu. Sekarang ni dia dah kesan asap. Namanya pun smoke detector, dia kesan asap. Kalau abang isap gudang garam tutup tingkap, yes, dia akan bunyi. Bunyi. Kalau abang isap vape tutup tingkap pun bunyi juga. Tapi kalau abang isap rokok acak tingkap, dia tak bunyi. Abang yang bunyi, ha, lemas duduk dalam ni. Bunyi dia lah. Cuma ni, dengar tu. Ni boleh set ke lagu dangdut ke? Kau jangan makan jeruk petai, kau pergi buang dalam ni. Dia punya ni. Set tu je, keluar angin. So kalau macam abang jalan, kawasan-kawasan kampung, berhenti dekat traffic light ke, berhenti dekat simpang ke, kat mana, kalau dia berbunyi, so check dulu. Salah satu isu ada di bawah seat ni. Kemungkinan asap tu dia naik ke atas. Kita tak bau tapi dia dah kesan dulu. So dia berbunyi. So check bawah asap tak ada dalam kenderaan. Mungkin dia kesan asap dari luar, orang bakar-bakar sampah. Bakar sampah ni macam-macam barang yang dia bakar pun dia boleh kesan. Yang asap yang ada chemical boleh kesan lah. Vape kadang orang isap vape ni dia tak buka tingkap. Sebab vape bau dia sedap. Tapi dia kesan, dia akan bunyi. So bila dah berkumpul banyak sini dia bunyi. Nanti saya try. Sekarang kalau ada boleh try. Sampai tunggu nanti. Tak ada vape. No problem. Tengok embus terus kat sini bang. Isap embus terus. Kita demo terus. Testimoni. Kalau ada kena asap banyak lah. Sedap. Embus terus. Sikit tak boleh. Dia nak kena banyak. Bateri dah cabut. Tak, bateri cabut. Macam abang embus, abang relax je, embus perlahan je dekat sini. Jangan embus kuat-kuat. Ya, yeah, macam halau nyamuk pula je ni. Tak boleh lah. Kau punya tu tak berbahaya lah. Mungkin tak berbahaya. Tak boleh lah, nanti dia tengok. Kau ada bunyi ni. Sebab saya dah test ni pakai vape. Tapi vape yang jenis lama dulu yang kena recoil lah apa semua kan. Itu asap banyak. Itu asap banyak. So dia memang dia bunyi. Ini asap tak banyak. Ini untuk layak-layak jenis dunia. Ini Yop boleh hantar pergi kerajaan buat apa? Buat cukai vape. Banyaklah kau punya cukai. Okay, so Swiss lain semua tak ada apa. Setakat ni okay ya. Abang ada apa-apa nak tanya? Selain daripada Gia. Jangan tanya Gia dulu. Kalau kahwin tempat boleh bawa duduk dalam ni? Boleh, tak ada masalah kalau tak bertumbuk. Oh, punya soalan ni. Kalau tak bertumbuk, boleh je. Kalau bertumbuk kan ganggu driver nak bawa. Betul. Bercakap dia bercakap, kita dengan kita kena cakap. Dalam ni faham. Yeah? Alright, so sekarang masuk gear. Kalau dah faham, okey masuk gear. Okey, so